Let's go. Let's go. Let's go. Okay. Okay. Good. Live. Sekarang kita pergi RFA punya page. Kita share balik dekat kita punya personal boleh. Page lah. RFA. Okay, sudah share. Dah, dah, dah. And Fast Academy. Okay, I plan nak share. Share. You kena tekan itu watch party lah. Baru kawan you semua orang boleh nampak. Yep. Sekejap. Selamat malam. TGIF semua orang. Malam ini kita pakai bahasa Melayu untuk merujukan memilihan kasut untuk pelari. Okay. So Coach Akasha akan present ini topik lah. Saya buat MC saja malam ni, host saja lah. So bagi saya introduction saya, nama saya Sam, Coach Sam. I'm from Run Fast Academy. I'm a coach. So malam ni sangat gembira kita ada Coach Akasha, Coachya, kita panggil Coachya. Dia merupakan seorang jurulatih daripada AKK. AKK ialah stand for Angkatan Kejurulatihan Kebangsaan level 1. Macam English is called Sports Science 1 lah. Basic Sports Science 1. So yep. Dia adalah juga Run Fast Academy punya one of the coach juga. From assist saya juga. Dia ada assist daripada kami Malaysia buat satu running camp recently. Mereka buat satu running camp. Dia ialah coach, one of the coach juga lah. So, yep. Dia sudah lama dekat, berapa tahun you lari ya? Dekat Garmin. Bukan. Berapa tahun you sudah lari? Dekat Garmin, lari. Lari. Career dalam lari dah dekat 8 tahun. 8 tahun lah. I think saya kali pertama jumpa you ialah saya punya klinik ketiga ke kedua dekat Desa Park. I masih ingat. So, first clinic, right? Yeah, I think it's first clinic. Second clinic dekat itu Padang Mabuk. So the first clinic I saw you. Yeah. So of course Coach Shah dia juga dulu dia pernah kerja dekat running lab. Dia tahu macam mana pemilihan kasut, lari kasut, introductions. So okay, so I pass the mic kasih Coach Shah, okay? Okay, hi, selamat malam semua. Okay, hari ni kita nak cakap tentang pemilihan kasut untuk pelari. Selalunya, macam saya punya pengalaman lah. Saya punya pengalaman masa saya kerja dengan Running Lab dulu dekat Pavilion. Ramai orang akan datang dan akan tanya, kasut apa yang sesuai untuk saya? Kasut apa yang sesuai untuk kaki saya? Dan saya datangnya dengan bermasalah. Contohnya, macam saya lari jarak jauh tapi selalu sakit kaki. Selalu ada problem macam melecet, selalu panas dekat dalam kasut, selalu tak sesuai dengan kasut, banyak kali tukar kasut pun tak sesuai. Jadi nak tahu apa masalah dengan kaki dia. Jadi itu hari malam ni saya akan bagi tahu satu persatu tentang cara pemilihan kasut yang sesuai dan cara saiz nak ambil saiz kasut dan juga kasut apa yang sesuai dengan anda. Jadi kita boleh share lah. Jadi kalau apa-apa soalan yang anda nak tanya, boleh terus tanya dekat komen. Jadi comment kita akan cuba untuk komen below. So kita boleh cakap, kita boleh bincangkan lah macam mana kita nak selesaikan masalah pemilihan kasut ni. Jadi okay, jadi kita tak banyak yang orang tahu. Sebenarnya kasut ni pun dia boleh bawa datang kepada injuries, kepada permasalahan. Dan kasut ni juga dia ada macam-macam jenis. Seperti stability shoes, dia ada cushioning shoes, dia ada neutral shoes. Dan juga dia ada macam so dia ada macam yang memang sangat-sangat nipis. So ini adalah minimalist shoes lah. Okay, alright. So saya nak bagi tu tentang jenis kasut yang kita ada. So sekarang ni kita ada cushioning shoes. Apa itu cushioning shoes? So cushioning shoes ni adalah untuk kepada orang yang dia mempunyai masalah dengan high arch. So dekat kaki dia ada masalah dengan high arch, dia memang patut ambil cushioning shoes. Sebab apa? sebab apa dengan cushioning shoes? Sebab selalunya orang yang high arch, sebagai contohnya, ini arch dia lah, high arch, bila dia pakai cushioning shoes, cushion tu dia akan support arch dia tu. So dia ada support. Jadi bila orang yang ada high arch, dia pakai kasut yang stability dia keras lah, stability, dia tak akan dapat arch support tu. Sebagai contoh, ini adalah stability shoes tu, support shoes, ini adalah high arch. Jadi nampak, dia tak dapat support. Dia tak dapat nak support. Dia ada ruang sikit.
itu yang menyebabkan dia ada sakit dan sesakit bila dia pakai kasut yang yang salah lah. So untuk cushioning shoes, dia ada dua jenis. Satu adalah maximum cushion. Sebagai contohnya macam macam Nimbus, Asics Nimbus. Seperti yang mana ramai yang tahu, Asics Nimbus ni adalah maximum cushioning. Dia lebih cushion berbandingkan dengan Brooks Ghost. Contoh Brooks Ghost. Ghost ni adalah minimum cushioning. So dia tak banyak cushion. Dia more dia kurang sikit cushion. Dia more kepada neutral. So itu adalah cushioning shoes lah. Dia memang elok untuk orang yang high arch dan juga untuk orang yang natural. Dia natural tapi dia ada high arch problem. So boleh pergi kepada cushioning shoes lah. Okay, untuk yang kedua, saya boleh bagi tahu tentang stability shoes. Okay, kebanyakannya seperti mana experience saya, saya punya pengalaman yang kerja dekat running lab, kita buat test. Kalau sesiapa datang nak beli kasut dekat running lab, kita akan buat test. Sebab tu kita ada treadmill. Jadi kita akan tengok kaki dia sama bila dia lari ataupun berjalan, kita akan tengok kaki dia sama ada dia overpronate ataupun underpronate ataupun natural. Okay, so overpronate mostly bila dia lari, dia punya kaki dia akan jadi sengit. So dia akan jadi sengit sikit. Kaki dia, kat ankle daripada belakang dia akan jadi sengit sikit. Ataupun dia kena keluar sikit. So itu dia ada problem dengan dia punya kaki. Okay, jadi selalunya kita akan cadangkan kasut, jenis kasut yang macam stability. Kalau dia ada overpronate ataupun underpronate. Okay. Sebab apa kita cadangkan kasut stability, sebab bila dia pakai kasut stability, automatik kasut stability ni dia akan perbetulkan balik dia punya kaki. Macam diri saya sendiri, saya ada masalah dengan overpronate. Saya sebelah flat, sebelah normal, arch. So agak pelik dekat situ. So ada juga orang yang macam ni dan dia ada problem dengan overpronate, so kaki dia akan masuk ke dalam sikit. Jadi kasut yang sesuai untuk saya adalah yang paling saya suka adalah Kayano, Asics Gel Kayano. So yang pertama saya pakai adalah 24 lah, Kayano 24. So kasut jenis ni macam ni, dia perbetulkan balik saya punya kaki. Jadi bila saya lari ataupun berjalan, kaki saya akan masuk sengit, tapi kasut tu dia akan naturalkan balik, dia akan tolak balik. Sebab itu dia ada support. Sebab tu kasut yang stability ni dia keras. Jadi dia dapat melantunkan balik kita punya masalah kaki tu. Okay? Dia lain macam yang cushioning. Cushioning kita dapat nak support. Dia just support untuk arch. Sebab tu kalau orang yang dia natural tapi high arch, dia boleh pakai kepada cushioning shoes. Tapi kalau dia overpronate, dia low arch ataupun flat foot, dia boleh pakai kepada stability shoes. Okay? So memang sangat-sangat memang pernah ada satu cerita saya punya seorang customer. Dia badan besar. Dia nak kasut ni hanya untuk nak berjalan. Dia nak beli kasut hanya untuk berjalan. Tapi dia tak tahu nak beli kasut apa. Sebab apa, dia pernah beli kasut lain yang biasa kat luar tu, macam cushioning shoes ataupun yang lain. Dia kata kasut tu sangat buat dia sakit. Dia tak selesa dengan kasut tu. Jadi dia minta nasihat kami di Running Lab untuk bagi tu kasut apa yang sesuai untuk dia. Jadi bila kita tengok cara dia berjalan, dia punya kaki tu dia masuk ke dalam. Jadi dia overpronate. Dan dia pula dia ada problem dengan flat foot. Jadi saya cadangkan dia untuk ambil gel Kayano. So stability shoes, maximum stability. So dia punya pendapat, dia kata bila dia pakai, dia rasa kasut tu bantu dia untuk support supaya tak stabil. Jadi kasut tu membuatkan dia stabil. So bila dia berdiri, dia berjalan, dia rasa badan dia akan sentiasa stabil. Bila dia pakai kasut lain yang cushioning, dia akan rasa badan dia yang menampung kasut tu. Maksudnya dia tak rasa selesa dekat situ. Dia tak ada rasa apa-apa support. So bila pakai stability shoes, dia akan rasa support. Dan selepas 2 minggu dia cakap dengan saya, dia cakap kasut ni adalah kasut yang terbaik sebab dapat menghilangkan problem lower backbone. So dia ada problem dengan sakit belakang. Sebelum ni pakai kasut-kasut lain. So dengan kasut yang betul, dia dapat betulkan balik tulang belakang. So memang pemilihan kasut ni agak serius lah kalau untuk runner ataupun tinggal berdasarkan orang lah. Okay. Dan juga, okay, seterusnya saya nak bagi tahu tentang natural shoes. Kasut-kasut yang natural. Seperti mana yang saya tunjuk ni, macam ini yang saya ada.
Yang ini adalah Nike Street LT, LT4. Okay, ooh, ini Nike Street LT4. Jadi kasut ni sebenarnya susah nak dapat lah dekat Malaysia. So memang tak ada jual pun. Oh. Okay, jadi saya purchase ni direct daripada US. Dan kasut ni yang yang betul-betul saya berminat sebab dia ada dia punya kulit ni dia sangat-sangat nipis. Jadi bila kita pakai, dia akan grip kita punya kaki. So bila kita lari, kita akan rasa macam kita lari barefoot, minimalist. So sangat-sangat ringan dan sangat-sangat membantu apabila buat speed workout. So sebab tu dia more kepada racing, sebab dia dah cakap kat sini it's Nike racing lah. Bukan nak promote Nike ke apa ke, tapi sebabkan kasut-kasut yang macam ni, dia adalah dia adalah sesuai untuk buat speed workout ataupun race. Dia sesuai untuk yang itu. Sebagai contoh, kalau nak buat macam easy run ataupun relax ataupun long run, nak cari yang support sikit, boleh macam pakai yang macam ini. Ini adalah Zoom Windflow 4. Dia sama lebih kurang macam Pegasus juga. Dia punya cushioning. Mm-hmm. Tapi yang ini saya buat memang khas untuk long run lah. So dia natural juga, macam masih lagi dalam kita punya topik, dia natural tapi dia ada sedikit support untuk stability. Sebagai contohnya macam saya, macam stability tadi, dia ada maximum stability juga dengan dengan medium stability. Macam yang tadi zoom Windflow ni adalah medium stability. Dia ada support sikit, tak banyak. Tapi kalau orang yang ada masalah, kebanyakan masalah dengan overpronate ataupun flat foot, dia akan rasa tak selesa kalau pakai kasut-kasut yang macam ni. Dia kena pakai betul-betul maximum stability ataupun maximum cushioning lah. Tengok pada kaki, jenis kaki dia. Okay, so natural shoes ni tak semua orang boleh pakai sebenarnya. Tak semua orang boleh pakai. Macam sebagai contoh macam Adidas SL20 itu ada natural shoes, ada racing shoes, Nike Zoom Streak, Nike Vaporfly. So ini adalah jenis-jenis kasut yang memang khas untuk bawa racing lah. So anda perlu tahu anda ni pelari jenis macam mana? Apa kategori yang anda selalu buat? Contohnya kalau anda selalu buat 5 km ataupun 10 km ataupun 15 km, lebih sesuai anda mencari kasutnya macam ini. Tapi kalau anda lebih kepada long run, macam 42 km, 21 km, 30 km ke atas, saya boleh cadangkan anda untuk pergi kepada Zoom Fly ataupun Vaporfly lah. Dia memang support untuk long distance runner. Okay? Okay, dan juga dia punya teknologi untuk cengkaman kepada kaki, dia sangat-sangat bagus lah. Dan untuk natural shoes ni, dia semua orang boleh pakai. So kita kena tahu apa masalah diri kita ni dulu. Contohnya macam saya adalah flat foot. Saya ada flat foot dan saya adalah overpronate problem. Dan saya menggunakan stability shoes apabila saya dalam training yang relax. Maksudnya saya buat long run, easy run ataupun ada buat workout, itu saya akan guna kepada stability shoes lah. Tapi kalau saya ada buat speed work, saya akan pakai natural shoes. Okay. Dan untuk shoes lagi satu, untuk speed work, kita boleh cadangkan adalah spike. Okay, kasut spike. Cantik. Ini tak ada jual kan ni? Ha? Ini spike sini tak ada jual kan? Ah, tak ada. Ini pun direct daripada US. Wah. Saya beli dua-dua ni memang dua-dua dari US. Order, special order. Berapa kilometer ni sudah pakai? Blue color ni tu. Yang blue baru pakai dalam 80 kilometer. Because I ada lagi satu. Dia pakai untuk speed work sajalah. Speed work saja. So untuk race, buat masa sekarang I pakai yang lagi satu, yang lama punya Zoom Streak. So sekarang ni yang ni nak saving dululah. Saving dulu mileage dia lah. So more kepada kalau lari atas track, I more kepada spike. So spike ni bagusnya dia adalah untuk orang yang jarak yang buat speed work. So sama juga macam natural shoes. Dia mempunyai luaran yang sangat-sangat nipis dan sangat-sangat ringan dan membantu anda untuk pergi lebih laju. Sebab apa? Dengan tolong paku-paku macam ni. So paku ni dia adalah untuk grip track tu dan membawa anda untuk fall
lagi jauh lah. Bila fall lagi depan, kita akan dapat lagi, kita akan lagi laju, kita boleh jadi lagi laju. So so untuk run natural lagi lah. Dan macam saya cakap tadi, sama juga macam natural shoes, dia adalah tengok kepada pengguna. Kalau kita dah kita ada masalah macam overpronate ataupun flat foot, guna app apa dari juga. Order dari US. Dia nak order juga. Oh, nak order juga. mana order? Cantik kasut. app ni saya pakai Runners In. Dalam Runners boleh pergi ke website ataupun dekat dalam Google, Android punya Apple's ni app store ke mana, dia ada Runners In. So dekat situ dia ada macam-macam kasut dari memang direct daripada US. Boleh belilah. Dan sometimes kena tengok juga, kadang-kadang dia ada buat sale. So murah lah. Okay. So macam saya ni beli ni. Runners INN kan? Runners INN. So okay, boleh Runners In. Okay. Sana semua brand ada. Nak cari singlet semua ada, memang ada. Okay, macam tadi saya cakap. Okay, pasal untuk kasut-kasut yang saya ada, more kepada natural shoes lah. Dan saya ada satu dan satu dua je saja untuk stability shoes. Sebab apa, stability shoes ni saya tak pegang sangat. Sebab macam yang ini, dia baru dalam 250 km sahaja mileage. Oh. Sedangkan yang ni saya dah pakai lebih daripada dah setahun lebih dah. So maksudnya kita kasut yang ini saya tak guna banyak sangat lah. So tengok pada tapak pun masih cantik lagi. So memang boleh tahan lama lah. Okay, more kepada running racing shoes. Okay, dan juga selalunya kita ada soalan daripada customer, feedback daripada customer. Kenapa kalau saya beli kasut satu kasut ni, tapi saya kasut tu betul, kaki saya memang masalah. Bila dapat beli kasut tu memang betul dengan kaki saya. Tapi masalah dia, kenapa saya masih lagi dapat melecet? Kenapa saya masih lagi melecet? Okay, masalah melecet ni dia ada dua sebab. Yang pertama adalah salah pemilihan size. Okay, macam mana nak tahu size kita bila kita beli adalah betul? Bila kita sarung kasut, ibu jari kaki kita dengan depan ni, depan kasut ni, dia satu ibu jari, satu size. So contohnya, bila kita masuk kaki, kita picit macam tu, ini adalah ruang yang sepatutnya daripada ibu jari kita ke depan, ke dinding kasut. Bila ada ruang tu, dia maksudnya dia tak, kaki kita tak akan bergerak. Kaki kita tak akan bergerak, dia akan ngam-ngam dekat situ. Kalau betul-betul ketat, kaki kita akan jadi macam betul-betul tak ada ruang. So dia akan jadi panas. So itu pun boleh jadi melecet. Itu yang pertama lah, so pemilihan size. Yang kedua adalah pemilihan stokin. Pemilihan stokin. Sometimes ada orang dia suka pakai stokin tebal. So bila dia pakai stokin tebal, boleh membawa kepada melecet juga. So itu salah sebab-sebab dia. Jadi apa yang kita boleh cadangkan adalah selalu menggunakan stokin yang nipis. Sebab apa? Bila pakai stokin yang nipis, dia masih ada lagi breathing punya, maksudnya angin tu boleh masuk lagi dalam kaki. So dia akan mengelak daripada mengelak daripada meleceh. Selalu saya boleh bercakap sebab kasut ni dia ada satu teknologi, iaitu teknologi dia, angin boleh masuk dalam kasut. Itu teknologi dia. Apa-apa kasut pun, dia punya teknologi adalah angin boleh masuk dalam kasut. So bila kita pakai stokin yang tebal, angin tu akan masuk dalam kasut tapi takkan masuk ke kaki kita. Jadi dia akan tahan dekat dalam stokin yang tebal. Jadi bila pakai stokin yang nipis, angin tu still akan masuk dalam kita punya kaki dan akan menyebabkan kita kurang melecet. So akan elak melecet lah. Okay. Itu adalah tips untuk nak pilih kasut lah. Jadi kalau anda betul-betul nak nak tahu macam mana jenis tapak kaki, kalau kita duduk, kita jangan letak apa-apa pressure dekat tapak kaki. Jadi kita masukkan jari kita. Kalau masuk sampai ke line pertama, dia adalah normal. Jadi kalau masuk sampai ke line kedua, dia adalah high arch. Dan bila tak dapat masuk pun, walaupun sikit kat sini, itu adalah flat foot. Saya selalu cuba ini punya function yang ini dekat customer. Dan memang betul
kalau masuk kat sini sampai sini je, kita dah rasa kulit kat tengah kutu kulit kulit kaki dia. Maksudnya itu adalah flat. Jadi kalau sampai dekat line yang pertama ni, dekat jari kita, itu adalah normal, tak ada masalah. Tapi kita kena still tengok kepada overpronate ataupun underpronate ataupun natural. Tengok kepada dia punya ni lah. Dan juga kalau sampai kat sini, ataupun tengah sikit, itu adalah high arch. So kita boleh bagi tahu kasut apa yang sesuai untuk dia. Okay? Alright. So itu kalau ada soalan boleh post ke sini, boleh tanya Kosha. So kita akan tolong jawabkan, okay? Ya, yeah, boleh, boleh. Pemilihan kasut ramai orang ada selalunya. Selalu yang ada wide fit kan, macam I think Asia ramai pelari dia macam wide fit sikit kan. So macam mana pilih itu wide fit dia, itu kasut lah. Okay, untuk kasut ni dia sebenarnya ada tiga jenis, iaitu satu adalah normal, dipanggil 2D. 2D ya? 2D. 2D. Okay. Dan yang kedua adalah ada wide sikit, 2E. Satu lagi dia ada extra wide. Dia ada satu lagi extra wide. So kalau orang normal, yang mostly normal yang macam ini adalah 2D. Tapi kalau orang yang ada extra wide problem, seeloknya kita akan sedarkan kepada 2E. Tapi bila still kena sarung juga kasut tu macam mana, make sure size ngam dan make sure dekat tepi ni dia tak terlebih. Maksudnya bila orang yang ada flat foot ataupun wide foot problem, dia akan extra kan, dia akan bila dia pakai kasut yang tepi dia ni, dia akan terlebih daripada tapak, kawasan tapak. Jadi itu pun akan datang mendatangkan injuries. So kita kena tahu betul-betul. Kalau betul-betul ngam, tak keluar daripada dia punya frame ni, maksudnya okey. Dan size dekat atas ni macam saya cakap tadi, satu buku, satu ibu jari. So memang okey. So kalau terkeluar sikit, kalau boleh kita tak cadangkan untuk beli kasut tu. Kena cari kasut lain. Tapi dia macam, dia keluarkan insole kan, dia macam ni insole kan, dia taruh macam ni. Kalau dia fit, okey lah. So tak boleh ada macam tu ibu jari biar space kan, tak boleh kan? Boleh-boleh. Macam itu pun boleh. Tapi selalunya ramai customer dia lagi suka untuk masuk sarung terus kaki kat dalam kasut sebab dia boleh dapat rasa feel dinding kasut. So macam tapi mana? Ada orang cakap, okay, ada orang cakap kan kalau dia lari macam 42 km ke atas kan, dia kaki akan kembang sikit kan. So dia akan kembang macam ni kembang atau white kembang. Kalau macam itu, dia akan white kembang. Selalunya dia akan white kembang, dia tak akan ke atas kembang. So dia akan white kembang. So sebab tu kita nak ada sedikit space. Jadi bila kita ada sedikit space, kita akan ada backup plan untuk yang akan datang lah. Contohnya kalau macam ada white, dia akan white kan kita punya kaki kan. Jadi space tu dia akan ngam-ngamkan lah. So selalunya kalau orang yang lari lebih pada 42 km, kaki lebar, dia akan jadi kaki lebar. Nanti dia akan kecutkan balik. Nanti dia kecut balik. So selalunya akan dia akan macam tu punya. Selalunya dia tak ada masalah. Itu masalah blister. Ada question dalam sini. Gary tanya, kebiasaan average runner berapa pasang kasut? Pasang kasut. Berapa pasang you ada? Kalau macam saya, saya adalah 10K runner. Saya selalu lari 4 kali ke 5 kali seminggu. Termasuk long run dan juga speed work, macam mana Coach Sam pun buat saya punya training plan. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5, lebih kurang 6 ataupun 7 kasut lah. 6 ataupun 7 kasut lah. Tapi tengok juga apa yang anda perlukan dekat kasut ni. Macam saya, saya lagi perlukan kepada natural kasut racing sebab saya banyak buat speed work. Dan bila saya buat long run ataupun easy run, saya akan pakai kasut yang stability, yang support. Jadi satu kasut untuk support sudah cukup untuk saya. So more kepada kasut racing. Sebab kasut racing dia dia mileage dia sikit, dia tak banyak. Dia dalam 500-600 cukup, dia tak boleh pergi lagi. Sebab tu saya ada racing shoes, saya ada spike. So itu untuk pelbagai-bagai kan kasut, jenis kasut lah. So ikut. Bagi sometimes saya, ada orang ada tiga pun okey. Tapi saya kalau orang runner biasa kan, so I recommend mereka ada dua pair kasut. Satu ialah speed work, satu ialah easy run dan long run. Kenapa? Sebab
Speedwalk punya biasa dia minimalis sikit. Okay, dia cepat, cepat finish the workout. Kalau dia lari macam LST kan, dia kena ada support sikit. So itu itu kasut memang pakai untuk easy run dan LST. I think minimum dia mereka ada 2 pair minimum. Kadang-kadang you tahu hujan kan? Hujan susah lah. So ini habis lah. So, so ini pakai untuk lagi satu pair. So 2 pair I think is the best lah. So kadang-kadang ini nak cuci kasut ke macam mana. Tapi jangan taruh itu below the sun sana. Panas, itu rubber akan rosak. Yep. Betul. Dalam, we call cold dry, not hot dry. Cold dry. Okay? Cold dry. Dia dry fit, jangan taruh itu below the sun lah. Tak payah mihal lah. Betul, betul. Yeah. Kadang-kadang macam balik kampung ke, terlupa kasut, at least kasut ada standby dalam dalam kereta pun okay. Macam tu lah. Kereta saya ada dua pair, itu sudah macam sudah habis 500 km kan. Mana tahu sekali you mood so datang nak lali kan, so you akan kasut lari. Betul. Easy lah, 5K lah, bukan panggil you lari RST lah. So I think should be okay. Betul. Okay, ada soalan, Wailing. Okay. Adakah benar memakai kasut dengan cushioning yang terlalu lembut akan membazirkan tenaga dan bukannya mengembalikan tenaga? Okay. Untuk mengembalikan tenaga, untuk pakai kasut cushioning ni lah, dia tak ada mengembalikan tenaga ataupun membazirkan tenaga. Dia adalah mostly adalah dia dia akan, macam nak cakap, dia akan lambatkan kita punya time dekat tanah, ground contact time. Sebab apa? Bila dia terlalu lembut, kita kita pijak, selalunya tapak kasut tu akan sampai ke ground contact time dan kaki kita akan pijak lagi kasut tu, so dia akan jadi squeeze masuk dalam lagi. So itu ground contact time kita akan jadi bertambah. Sebab tu kalau untuk orang yang racing, kita lagi cadangkan untuk pakai yang yang national shoes, minimalist shoes. Sebab apa? Biar ground contact time dengan dia punya kaki adalah sekata, setara. Okay? So untuk mengembalikan tenaga ataupun membazirkan tenaga itu berdasarkan kita punya muscle. Sebab muscle ni dia adalah untuk absorb impact. So absorb impact. So macam mana kita punya muscle ni flexible, macam mana kita punya muscle ni strengthening, ya itu dapat membantu kita untuk lebih bertenaga. Okay? So itu untuk cushioning shoes. Kalau dia mereka nak pakai cushioning shoe boleh, tapi you kena make sure you be a tough, you be a elastic. Ada strong. Yep. Kalau tak ada, good luck my friend. Sebab you akan jadi lama biar ground contact time macam Kusha cakap. So, you tengok itu macam Elite Kicho, lain-lain, Elite-Elite mereka pakai itu carbon fiber punya. Dia memang tebal punya. Tapi mereka respond time, you kena ada sikit macam elastic in your calf, ada strength sikit. Kalau tak ada, skill dan strength, pulling dan itu elastic. Kalau tak ada kan, you akan jadi macam limping lah. You akan create macam itu calf soreness as well. Yep, betul. Betul. Boleh cubalah, boleh cuba. Cubalah. Yang pentingnya lah bukan itu kasut, itu seorang apa strength buat, apa drill buat. Kalau you tak buat drill, tak buat strength, you beli kasut paling mahal carbon fiber pun kita takut macam you injured your calf lah, itu saja. Kita yang macam mana Kipchoge pernah berkata masa orang nak ban Vaporfly. Vaporfly tu dulu tu hari tu kan, masa Sabtu hours, dia cakap kasut, dia bukan sebabkan kasut, dia dapat pecahkan 2 jam. Cuba kasut tu, dia bagi dekat orang yang biasa, boleh tak dia cuba untuk lari bawah 2 jam, 42 km? Tak boleh. Kita susah, tak boleh. Jadi bukan sebab kasut, sebenarnya adalah sebabkan diri sendiri, okay? Tapi dulu mereka belum, sebelum mereka buat marathon kan, mereka dekat track and field sudah macam sudah cepat lari kan dekat track kan. So mereka memang sudah ada skills, sudah ada speed kan. Bukan mereka or buat pasang itu kasut or sudah jadi Sabtu. Bukan itu. So mereka hampir lah. So okay, ada apa soalan lagi? Malam ni kita berbincang kasut untuk pelari. Okay, memilihkan. So biasa saya ada trail shoe juga. Tapi saya pakai satu kali saja. Okay. Okay, untuk trail shoes, saya ada tips untuk trail shoes. Bagus. Kebanyakan trail shoes, dia ada macam tebal daripada tapak bawah tu, tajam-tajam. Jadi, nak tahu trail shoes yang bagus, dia ada dua benda ni. First, dia punya tapak tu, dia ada forward and reverse. Contohnya, dia punya V gripping, dia punya tapak dekat atas depan,
dia akan jadi forward macam ni. So belakang dia akan jadi reverse. Oh. So maksudnya bila kita dia akan ada. Kalau you tengok you punya three running shoes, dia akan ada forward and reverse. Maksudnya contoh V ke atas, V ke bawah, dia akan ada. Oh. So reverse dia turunnya dia apa? Dia tengok kepada design. Ada yang kat tapak, ada dekat heel, ada yang dekat forward, dekat belah depan. Sebab benda ni ada teknologi adalah untuk bila you lari downhill, kasut tu dia akan dapat grip. Bila you lari uphill pun, kasut tu pun dia boleh grip juga. Tu teknologi dia. Okay, yang kedua, dia ada satu lagi support. Contohnya macam Brooks, dia ada T-Bot. Dia ada T-Bot punya teknologi. Saya suka teknologi dia sebab kasut dia, dia nakkan cushioning shoes. Dia nakkan cushioning trail shoes. Tapi dalam masa yang sama, dia nak ada safety. So T-Bot ni, dia ada satu-satunya teknologi yang keras dekat dalam cushion. So maksudnya, bila kita lari dekat dalam... okay. So maksudnya, bila kita lari atas dalam trail, tempat yang lembut, dalam masa yang sama kita ada keras dia sikit. Maksudnya ada support dia sikit. So bila kita unstable dekat tempat yang tak stable, dia akan bantu kita untuk support balik. So itu nama dia T-Vot technology. So tunggu, Coach Sam dia ambil kasut dia tu. Pakai sekali punya... saja. Kasut apa tu? Solomon. Okay, you tengok tu tapak kaki dia. Solomon Speed Cross. Solomon. Okay, you tengok tapak kaki dia. Yeah. Ada V ke atas, ada V ke bawah. So itu perbezaan dia untuk lari uphill and lari downhill. Dia ada grip dia tersendiri. So itu memang specialty untuk kasut trail sahaja. So itu perbezaan dia. Orang tak ramai perasan. Pakai sekali saja, rugi. Oh. Kejap. Bateri dah nak habis. Boleh. Bateri habis. Kejap. Okay. Okay, continue. Boleh okay, can continue. Okay, so boleh tanya soalan-soalan. True running shoe. Oh, saya ada satu soalan. Student saya tanya, pakai true running kan, itu socks kan, kena pakai nipis ke debal? So, apa your recommendation? Kalau trail running shoes, kita lagi recommend yang tebal. Sebab apa? Trail running shoes, dia tak banyak cushion. Jadi kita lagi recommend kepada cushioning punya socks lah, punya stocking. Tapi untuk trail dia memang ada khas punya, dia ada specialty punya stocking. Contohnya macam Injin G, yang Five Fingers punya stocking lah. Dia ada yang trail punya. Dan juga macam ada setengah-setengah brand lah yang memang ada khas untuk trail punya. So dia akan bantu untuk trail runners. Sometimes bila dia pakai yang biasa punya cushioning socks dekat trail, dia ada problem. Jadi dia kena cari yang spesifik untuk trail. Kalau dia pakai shoe, untuk dia kena ada grip sikit kan, itu socks. Ya, yeah, betul. Dia kena ada grip sikit, dia nak elak pada chafing. So dia memang kena pakai sebab tengok pada kaki. Kadang-kadang macam ada orang dia pakai kasut stocking biasa pun tak ada masalah. Ada orang dia pakai stocking biasa dia ada masalah, sebab tu dia kena pakai specialty punya stocking untuk trail. Okay, ada satu soalan. Kejap. Alright. Waling tanya, ada kedai menjual kasut musim lalu? Musim lalu. So, berapa chef life kasut? Okay. Chef life kasut. Saya punya cadangan, jangan beli off season kasut yang lebih daripada 2 tahun. So maksudnya contoh kasut tu dia dah keluaran dia dah lebih dah setahun. Selalunya syarikat-syarikat macam Adidas, Nike, Saucony ke apa ke, mereka akan keluarkan kasut tu dalam masa setahun ataupun setahun setengah. Dan mostly company dia akan simpan kasut tu dalam masa 2 tahun. Dan selepas daripada setahun setengah tu, dia akan buat sale lah. Dia akan buat sale, clearance sale semua macam tu lah. Off-season sale ke apa kan. 30% still biasa. Selalunya 60%. Okay, jangan beri 60%, okay? Tak adalah. Selalunya macam, jadi bila dia lebih daripada 2 tahun, kita tak cadangkan untuk beli. Sebab apa, shelf dia punya cushioning ni, dia dah tak berapa elok. So jangka masa kita still boleh beli, tapi kalau kita macam nak beli kasut yang jangka masa pendek sementara nak tunggu kasut yang lagi yang betul-betul yang baru punya,
kita boleh belilah. Contohnya kita ada emergency, okay, ada emergency nak lari tapi tak ada kasut. So boleh pergi cari yang murah-murah, contoh lebih daripada 2 tahun, 2 tahun punya kasut, kita boleh pakai dalam 300 ataupun 400 km mileage. So still okay lah. So sementara nak pakai yang baru. Okay? So kalau ini boleh pun, kita tak cadang. Ini promotion juga. Promotion juga. Aku jalan cer saja, tak apa. You orang lari tak boleh, okay? Aku orang tua. Okay. Okay, Gary tanya. Tolong distance. Apa jiri-jiri apa kasut yang patut diberi perhatian? Okay, untuk long distance. Sekarang ni, kita ada dua jenis long distance. First is full marathon. It's a long distance. And second is trail, is a ultra running. Also memang pun long distance. So 50 km ke atas. Apa yang saya boleh cadangkan, untuk 42 km, kita boleh cari satu kasut yang kita sesuai untuk lari jauh. Sebagai contoh, macam ada orang dia memang sesuai dengan Vaporfly. Vaporfly, Zoomfly ataupun dia boleh sesuaikan kepada Bomero, itu Nike, ataupun Adidas Adios atau Hoka Clifton, Clifton 6. So Clifton yang ada lebih kurang sama juga. Hoka, macam Sauka Nikinvara pun boleh bawa kepada long distance, full marathon. So dia ikut berasal kepada orang. Ada orang dia tak boleh nak lari lari dengan kasut yang tebal. Contohnya macam Hoka ataupun Nike Vaporfly ataupun Zoomfly. Jadi dia kena cari kasut yang agak nipis sikit. Sebagai contohnya macam Kinvara, Adios ataupun SL20 Adidas. So kena tengok apa yang anda perlukan bila anda lari jarak jauh. So apa yang saya pernah cadangkan adalah cari yang natural. So bila kita race, kita perlukan ringan. Kita perlukan support untuk bawa kita lagi laju. Kita perlukan kasut yang kita selesa untuk lari laju lah. Sebagai contoh macam saya lari 10 km, saya akan support, saya lagi suka pakai kasut yang macam ini sebab dia nipis dan dia akan bantu saya untuk bergerak lagi laju. Sebagai contoh macam kalau saya bend, dia akan ada fleksibel, nampak? So dia akan ada fleksibel. So itu dia akan bantulah. Ya, betul. So dia akan bantu. So ikut satu soalan. So kalau mereka yang ada weak calf ni, mereka kena pakai support sikit sebab itu kasut walaupun terlalu lipis kan, kalau dia punya calf tak strong kan, dia lari dia akan macam soreness ke injured dia punya calf juga. Yep. So itu adalah tips untuk pemilihan kasut jugalah. So kena kuatkan calf, mostly buat workout untuk strengthening untuk ni lah, untuk reduce injuries. So itu penting sebenarnya. Yep, betul. So, saya tahu ramai runner suka shopping kasut punya lah memang. Tengok kan, wah semua queue dekat sana. Beli kasut je. Tapi memang kasut dia ada lifespan juga. So kalau dia macam, I think average is about 2 years kan, dia punya rubber akan keluarkan. Kalau kena air ke, panas sangat kan, dia akan keluarkan. So, beli yang baru sikit ni lah, jangan macam dua model obsolete. Kalau macam tu, you are the risk lah. Bukan semua kasut macam tu, tapi you are the risk memang you pakai macam 50 km, dia sudah ketawa. You tahu kan? Betul. So untuk yang long distance macam ultra running, mereka selalunya akan menggunakan dua kasut dalam satu acara. Kebanyakannya mereka akan tukar kasut pada half, lepas tu dia akan tukar kasut lagi pada satu lagi half. So itu pun adalah long distance running. Tengok kepada apa yang anda punya preference. So kalau anda berminat dengan kasut yang natural untuk bawa race, boleh pakailah untuk naturalnya shoes. So tapi kalau anda rasa lagi sesuai untuk pada permulaan, half tu adalah natural dan last half tu adalah support shoes, itu pun boleh juga, tak ada masalah. Tapi saya kena beritahu awal, untuk stability shoes dia agak berat sebab dia banyak support. Sebagai contoh, anda boleh rasa gel Kayano, Zoom Structure, Nike Zoom Structure, Brooks GTR, Adrenaline GTR, ini adalah kasut-kasut yang sangat sangat berat dan memang betul-betul support. Okay. Warna ada question. Orthotic. Okay. Berkesan kurangkan injury. Okay. Orthotic. Macam nipis macam satu one piece of cheese kan? Dia taruh dekat itu kasut sana kan? Itu orthotic. Okay, macam tapak yang dalam kasut tu kan? Dia macam, dia bukan full, dia macam half ni. Dia macam half ni, faham.
Faham. Okay. Kita dekat running lab masa dulu, macam saya kerja kat running lab, kita ada jual dua lah. Satu tapak kaki yang full, satu yang full, satu lagi yang half. Ini adalah untuk orang yang mempunyai masalah support. Dia nak perlukan terlebih support. Bila dia pakai kasut yang support tapi dia tak cukup support, dia perlukan lagi support. So, dia memang akan kurangkan, berkesan akan kurangkan injury. Sebab apa, macam saya tadi cakap lah, bila pakai kasut yang dah support tapi dia pasti tak cukup lagi, dia perlukan support. Jadi dia akan pakai kasut yang ni. Sebagai contoh, kalau kita nak pergi kerja, kita nak pakai kasut lari untuk pergi kerja. Jadi kita kena pakai tapak macam ni untuk support kasut kerja tu. So betul, dia akan kurangkan injuries. Dan kebanyakannya masa saya jual dekat running lab, kebanyakan orang yang cari tapak kasut ni adalah di kalangan orang-orang yang berumur lah, orang-orang yang dah tua sikit lah. Sebab apa, dia orang perlukan lagi support. Tapi kalau dia datang kita ada dua jenis, satu support untuk arch support, satu lagi adalah untuk gel support, cushioning support. So itu yang gel sahaja. Yang gel sahaja tu dia tak ada apa-apa support, dia just support kepada nak lembutkan keadaan. Contohnya kasut yang keras, dia nak lembutkan kasut tu, jadi dia pakai yang gel. So itu boleh lah. So dari situ saya selalunya tak apa cadang nak tengok kepada apa yang dia nak lah sebenarnya. Okay. Oh, dia ada tanya kasut. Okay, kalau kasut Nike Zoom Gravity, adakah dia natural shoes? Okay. Saya menggunakan Nike daripada saya start lari lagi. So, 8 tahun dah saya menggunakan Nike punya brand. Untuk kasut-kasut Nike macam Zoom Gravity, ni adalah baru punya kasut sebenarnya. Dia adalah natural shoes. Tapi apa yang saya nampak dekat Zoom Gravity, dia more kepada natural lifestyle shoes. Faham tak? Natural, iyalah. Tapi dia more kepada lifestyle shoes. Dia tak kepada natural running shoes. So maksudnya kalau natural running shoes, macam yang Nike ada, dia ada Zoomflow, dia ada Pegasus, dia ada Nike Odyssey React, dia ada React Infinity. Tapi ni Air Infinity dia dah bawa kepada stability lah. So ini adalah natural shoes. Tapi untuk Gravity, Zoom Gravity, dia adalah dia natural running lifestyle shoes. Dia bukan natural, dia natural lifestyle shoes. Sama juga macam saya lupa dah apa nama design. Tapi ada juga Nike keluarkan sebelum ni lah, dia adalah natural lifestyle shoes. Boleh juga untuk bawa lari, tapi dia tak sama sama cushioning sama macam natural running shoes. Macam mana Zoomflow ataupun Pegasus punya support. Dia okay? Keras sikit ke? Ya, dia agak keras sikit. Tak ada apa-apa. Sebab harga pun dia macam kan? dia design dia kadang-kadang macam contoh macam Vaporfly. Dia ada keluarkan lagi satu tau. Saya rasa dia ada Galaxy, Nike Zoom Galaxy, something like that. Dia punya tapak memang sama macam Vaporfly. Tapi dia punya luaran sama macam kasut kasut Converse biasa. So, it's a natural lifestyle shoes. Dia bukan untuk kasut running. Okay, so the next question. Okay. Biasanya kasut ada cetak manufacturing date tak? Macam makanan tin. Takde. Takde. Memang tapi, tak ada date kan? Mana ada date? Memang tak ada date. Tapi tapi kita dapat tahu kasut ni dia punya manufacturing ni bila dia keluar. Sebab dia tengok kepada dia punya model. Sebagai contoh, saya suka ambil Asics lah sebenarnya. Saya suka ambil Asics. Sebagai contoh, Asics Kayano 25 yang hitam biru. Dia keluar tahun 2018. Tahun 2018. Sekarang dah keluar Kayano 26. So dekat situ dia dah dalam ada 2 tahun. 2 tahun lebih. Tak sampai 2 tahun lagi sebenarnya. So dekat situ dia tengok jugalah kalau ada orang yang dah memang buat sale, betul-betul sale kau-kau punya untuk Kayano 25. Maksudnya yang itu adalah yang lama punya. Macam Running Lab dulu, kita ada buat sale untuk kasut yang off season, yang lama-lama punya kita ada buat sale. So memang kasut tu kita tak pernah nak nak
nak ganti pun. Kita tak ada ganti pun. Sebab kasut tu memang kita nak clear. So kasut tu kalau orang beli, dia adalah dia punya tarikh luput, maksudnya tarikh dia yang boleh pakai lagi dalam masa 3 ke 400 km mileage sahaja. Just untuk emergency kita punya gunaan. Ini adalah sebagai contoh, ini adalah satu contoh kasut yang kita boleh bawa letak dalam kereta untuk emergency. So maksudnya kalau kita balik kampung ke, pergi kerja kat luar bandar ke mana ke kan, kita nak bawa, kita lupa nak bawa kasut, at least kasut tu ada. Macam itulah. Okay. Gary tanya, UA Under Armour. UA Infinite Under Armour consider support shoe ke atau natural shoe? Saya sudah tadi when you check up, saya pergi Google sikit. You tahu kan new model kan? Aha, Under Armour yang boleh support dengan apps tu kan? Yes, dia ada chip. So I think the one, to me lah, opinion I consider is a support shoe. Sebab natural shoe biasa dia low heel drop dan very nipis. So very responsive and flexible. Dia macam dia tak macam ni keras lah. Dia boleh bergerak macam lebih sikit lah. So sebab apa, kasut yang match stability ni dia dapat membantu untuk perbetulkan balik kita punya kaki. Sebab tu dia perlu ada flexible sikit. Tapi you kena ada strong calf dan itu angle itu plantar kan, you baru boleh pakai itu natural. Kalau tak boleh, you kena pakai support sikit lah. So sebab muscle weakkan, you kena pakai itu support untuk menolongkan, macam assist you lah. So mostly for Under Armour itu support shoe kan? So mostly for Under macam saya pernah cuba Under Armour sekali. Yang saya pernah cuba adalah yang yang terbaru yang mereka ada, dan diorang punya cushion pun agak bagus. Dan untuk support, macam mana kita nak tahu sama ada dia support shoes ataupun tidak? Okay, support shoes dia akan ada keras dekat bahagian heel, belah luaran kasut, belah luaran kasut ataupun belah dalaman kasut, lebih kurang macam itulah, dia akan ada keras sikit. Sebagai contohnya, okay, macam ni, luar ni, dia lembut. Tapi dalam ni, jadi keras sikit. So ada support lah? Dia ada support lah. Dia ada support. So itu adalah cara untuk kita tahu sama ada dia natural shoes ataupun support shoes. Macam dulu actually dia ada satu promo, satu teknologi panggil gel kan, itu pun consider support juga. Ya, betul. Yang paling senang nak tahu, yang dalam banyak-banyak brand yang paling senang nak tahu, Brooks dengan Saucony. Saucony dekat bahagian tu dia akan ada warna lain. Dia akan keras, dia akan letak plate tapi warna lain. Kalau Brooks, dia kat kawasan tu memang sangat keras. Jadi untuk support. That's why lama orang suka Brooks mah. Sangat keras. Support lah, bagi support main shoe lah. Sebab mereka ada lebih tough ke weak muscles lah. Okay. Tip satu lagi untuk pemilihan kasut. Tip satu lagi untuk pemilihan kasut. Jangan ikut kawan. Jangan ikut sales. Jangan ikut sales, jangan ikut kawan. Sometimes ada orang kata, member tanya member, kasut apa yang best lah? Kau beli kasut ni best. Tak. Dia adalah ikut berdasarkan kaki anda sendiri, okay? So, pilih kasut yang anda rasa selesa. Sebab yang nak lari jauh adalah anda. Okay? Yang nak injuries free adalah anda. So, jaga diri anda. Betul. Kena jaga-jaga sendiri. Tapi kadang-kadang orang pilih untuk fashion, color sikit. Ini color cantik lah. Beli saja. Bukan betul. Yang berlari kan. Itu okay juga. Tapi macam even okay punya. Kalau you nak pakai biasa keluar ke macam easy run, okay punya. Tapi kalau for training kan, you kena pilih betul-betul you suit you punya kasut training lah. For long run atau for speed work. Ini dua cara you kena pilih betul-betul you punya fit punya. Saya pernah beli okay lah, kadang-kadang sales saya pernah beli kasut juga lah. So itu kasut lah memang tak boleh pakai more than 7-10K punya. Memang tak boleh pakai. You pass view tak boleh, LST tak boleh. So hanya boleh pakai apa? 5 km ke bawah. Itu saja. Sama. Tak boleh. Ice pernah ada case. Benar banyak case. Saya sudah ada banyak case. So I banyak kasut pakai 5 km ke bawah. So sampai sekarang pun pakai juga. Apakah jenis tali kasut yang sesuai untuk lebih sesuai untuk running? Okay, tali kasut dia ada beberapa cara ikatan sebenarnya.
sebagai contoh, kalau anda ada rasa stres ataupun anda rasa sakit dekat kawasan sini, so jangan ada tali dekat sini. Maksudnya bila masukkan lubang tu daripada bawah ni, skipkan kawasan tengah ni dan ke atas. Itu sebenarnya diikut apa masalah yang anda rasa. Sebagai contohnya, ada orang, macam kebiasaan orang, dia okey dengan tali biasa. Dia akan okey dengan cara pemakaian tali biasa. Dan ada orang, dia akan ada rasa, saiz cantik. Saiz cantik, ada ruang, ngam, tapi dia akan ada rasa stres dekat atas ni. So, cara untuk... Yeah? Is it because mereka asya? Ada tinggi sikit dekat atas tu. So, bila ada dekat atas tu, jadi skipkan lubang yang dekat tengah ni dan bawa kepada lubang yang lagi satu. So dekat situ dia akan ada less pressure. Okay? Dan juga mostly untuk orang yang trail running ataupun untuk orang yang ada problem bila dia lari, walaupun saiz ngam tapi bila dia lari, dia punya heel akan bergerak naik atas, dia keluar sikit. So maksudnya cari ikatan tu dia tak lock, betul-betul lock. Macam mana nak lockkan cari ikatan tu? Kalau anda perasan, setiap kasut dia akan ada extra hole, dia ada extra lubang dekat belakang. So anda boleh guna lubang yang extra ni untuk lock ankle dan dia tak akan keluar, dia tak akan ada geseran dekat heel. Okay, so bila ada geseran dekat heel, dia akan menyebabkan melecet dekat heel, dekat kawasan belakang heel. So boleh menggunakan extra lubang yang dekat belakang ni. So ada banyak juga cara-cara nak ni. Suggestion lah untuk run 10K, brand apa sesuai untuk digunakan para wanita. Okay. Untuk run female, 10K, female. Okay. Macam saya run 10K. Saya selesa dengan kasut yang nipis. Dan kalau untuk race, saya lagi suka pada kasut nipis dan dia ada grip. So contohnya macam kasut Spike ataupun kasut macam Zoom Strict ni lah. So dia nipis, dia ada grip dan dia dapat membantu saya untuk lagi, dia adalah flexible. So ini kasut yang sesuai untuk saya. So ikut kepada orang apa yang dia sesuai. Contohnya ada orang, dia tak suka yang nipis. Sebab apa? Dia dapat rasa bila dia lari, dia punya kaki dengan tanah, dia rasa macam rapat sangat. So dia tak suka feel tu. Dia suka yang tinggi tebal sikit. Jadi boleh pergi kepada Zoom Pegasus ataupun boleh pergi kepada Kinvara 10, Kinvara ataupun boleh pergi kepada Clifton. So itu berdasarkan apa yang anda punya kesesuaian lah, apa yang anda rasa selesa. Jadi saya tak boleh cadangkan apa brand sebab memang banyak brand sebenarnya kat luar tu. Mereka kena pergi cuba sendiri actually. Kena pergi cuba sendiri. Seeloknya saya lagi cadangkan boleh pergi kepada satu kedai yang dia ada pelbagai jenis brand. So anda boleh rasa setiap satu brand dan boleh cuba untuk lari dekat dalam kedai kasut tu. Jangan lari keluar pula, lari dalam kedai kasut je eh. Okay. So lari dalam, boleh cuba lari dalam kedai kasut dan boleh tahu mana yang kita rasa selesa, mana yang akan support kaki kita, mana yang akan bawakan kita kepada problem, mana yang tak bawa kepada problem. So itu adalah saya punya cadangan lah, boleh pergi rasa. Okay? Okay, so kita rasa sudah tak ada soalan. So ada apa, saya ada satu soalan saja, last soalan. Boleh. Macam orang yang berat, overweight kan, macam atau kuat size kan. So pilih kasut, ada apa teknik tak? Macam. Okay, untuk orang yang overweight, macam saya cakap tadi, saya ada satu cerita yang menyebabkan ada seorang customer saya yang berbadan besar. Dia tak adalah besar mana tapi dia ada masalah dengan pemilihan kasut. Jadi bila saya bagi dia stability shoes, dia kata itu adalah yang terbaik untuk dia. Dan ada customer yang berbadan besar juga, bila saya bagi stability shoes, dia tak kata tak sesuai. Bila saya bagi cushioning shoes, dia kata dia sesuai. So dia suka dengan cushioning shoes. So dia berdasarkan tengok kepada jenis kaki, dia tengok berdasarkan kepada jenis orang, mana yang dia lagi sesuai sebenarnya. Sebab tu untuk kasut sukan ni, untuk kasut lari ni, kita kena cuba, kita kena jalan, kita kena test. Selain daripada tu, kalau kita dah biasa dengan satu kasut ni, kita just nak bersama, kita nak just continue je kasut jenis yang sama, tak apa. Itu tak ada masalah, boleh beli online. Tapi kalau nak
tukar-tukar kasut-kasut lain. Saya lagi cadangkan untuk pergi sendiri dan rasa sendiri kasut tu macam mana sebenarnya. Overweight ataupun tak overweight, itu adalah saya punya suggestion lah. Okay, faham. So I think no more questions. So we will lock off one more minute. So again, terima kasih semua orang, TGIF, semua orang datang sini mendengarkan Kosha untuk sharing dia punya experience dekat macam mana bilik kasut. So bagi coach dia, dan dia ialah runner, dia ialah coach juga, dia pernah bekerja dekat dalam kedai kasut. So dia tahu dia mesti jumpa ramai-ramai customer, apa-apa kind of customer mereka, jeniskan customer dia akan jumpa juga. So dia tahu macam mana pilih yang sesuai. Dia macam itu Cinderella kasut lah. Dia, dia pilih satu macam Cinderella kasut. Fit itu Cinderella. Kalau dia bukan Cinderella, dia tak boleh. So you ada prince kan? You follow dia masuk ikut kasut kan? So so terima kasih again Coach Shah spend your Friday kan? So yeah. Okay, terima kasih. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. See you. Thank you for bersokong, berkongsi, okay, info. Thank you so much for watching live. Thank you. Thank you for logging. Okay, bye-bye. Bye-bye.